Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi ya dengan channel saya. Jadi di kesempatan pagi ini mau ke Pasar Rawa Indah ya teman-teman ya. Ini sudah ada di Bontang lagi teman-teman. Sudah ada di Kota Bontang. Nah, pagi-pagi mau cari sarapan sama lontong ya ke Pasar Rawa Indah. Oke teman-teman, ikutin terus keseruannya di perjalanan dari hari ke sini. Dan kita menuju Pasar Rawa Indah. Ini sudah sampai di simpang 4 BK ya teman-teman, simpang 4 BK plus. Ini sudah ke arah jalan Kawen ya teman-teman ya. Ini belum ada jam 7 ya teman-teman ya, jam 7 kurang, jadi jalannya lumayan ramai karena aktivitas anak sekolah. Ini sudah sampai di lapangan Langlang. Berisai kita Kota-kota. Kota Bontang, dan sekarang saya kembali lagi ke Kota Bontang teman-teman. Kota Bontang ini selalu dirindukan ya teman-teman ya. Inilah sudah sampai di Pasar Rawa Indah yang lama. Nah, ini Pasar Rawa Indah yang lama teman-teman. Nah, ini di dalam situ dulu pasarnya. Sudah pindah sekarang teman-teman. Sudah pindah tempat. Ini teman-teman sudah sampai di Pasar Rawa Indah Bontang. Pasar Rawa Indah Bontang teman-teman sudah sampai. Sudah sampai. Jadi kita masuk dulu. Kita masuk. Sudah masuk teman-teman, masuk di sini. Oke, kita ambil parkir dulu. Ini teman-teman sudah sampai di Pasar Rawa Indah, jadi kita mau masuk dulu. Tapi tidak masuk dalam teman-teman, di depan sana mau cari lontong dulu ya teman-teman ya.
beli lontong dulu. Lontong 8. Berapa, Mas? 32. Satu, dua, tiga, lima. Udah dapat lontong. Kita cari sarapan dulu. Lontong sudah dapat, kita cari sarapan dulu, teman-teman. Nah, di sini biasanya beli pecel ya, teman-teman. Oh ya, masih ada pecel. Sudah dapat lontong sama nasi pecel, kita balik lagi ya, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti video ini ya, teman-teman ya. Kegiatan pagi di Kota Bontang, untuk pertama kalinya ngevlog pagi di Kota Bontang setelah setahun meninggalkan Kota Bontang. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.